Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bola sporters dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fatih, reporter dari bolasport.com. Saat ini saya sedang berada di GBK Arena, di mana di sini menjadi kawasan kantor PSSI, ya, letaknya di Senayan, Jakarta. Di mana saya izin melaporkan bahwa saat terkini bahwa kantor PSSI dijaga ketat, ya, jelang kedatangan Presiden FIFA, ya. Kita lihat para petugas keamanan yang menggunakan tali untuk memberikan penjagaan ketat karena Presiden FIFA sekali lagi akan datang, ya, bola supporters. Kabarnya Presiden FIFA Gianni Infantino bakal hadir, ya. Gianni Infantino sesaat lagi sebelum datang ke kantor PSSI, Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya tadi dikabarkan berkunjung ke Istana Negara dan bakal diterima oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ya. Setelah kunjungannya dari Istana Negara, Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan juga bakal merapat ke kantor PSSI, ya. Kita bisa lihat pengamanan yang begitu ketat, ya, bola supporters, jelang kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino, ya, bola supporters. Kita lihat penjagaan mulai dari pintu masuk hingga area dalam, ya, bola supporters. Selain itu juga kita lihat lebih dekat lagi, bola supporters, disediakan karpet merah, ya, bola supporters, di pintu masuk lobi dalam persiapannya kedatangan FIFA, di mana dari pantauan bolasport.com, kendaraan yang masuk menggunakan stiker, ya, ini untuk menandakan bahwa begitu ketatnya para tamu undangan yang hadir ke area ke kantor PSSI ini, ya, jelang kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino, ya, bolasporters. Kita lihat suasananya begitu ketat penjagaan. Dan juga dari pantauan bolasport.com, para awak media hingga kini belum diizinkan untuk masuk ke dalam kantor PSSI, ya. Belum diketahui kenapa alasannya. Kita lihat suasana ketat penjagaan yang dilakukan oleh pihak keamanan, ya, jelang kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino ke kantor PSSI yang terletak di GBK Arena, ya, Senayan, Jakarta, bola supporters. Pantauan cuaca juga hari ini, alhamdulillah cuaca cukup cerah, ya, di area gedung. Namun penjagaan cukup ketat, ya. Hal ini cukup bisa menyulitkan, ya, nanti jika pas Presiden FIFA datang dalam peliputan para wartawan, ya, karena penjagaan yang begitu ketat oleh pihak keamanan, ya, bola supporters. Jadi gerak wartawan tidak seluasa, ya, bola supporters. Kita lihat sudah dipersiapkan baik itu jalur masuk hingga keamanan, tata letaknya pun telah dipersiapkan oleh pihak keamanan, ya, jelang kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino ke kantor PSSI di GBK Arena. Oke, bola supporters, mungkin cukup sekian laporan singkat saya dari kantor PSSI jelang kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino, ya. Yang sebelumnya Gianni Infantino, Presiden FIFA, dikabarkan akan berkunjung lebih dahulu ke Istana Negara dan diterima oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, ya. Dan setelah itu Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan juga bakal berkunjung ke kantor PSSI, ya, bola supporters. Pantengin terus, ya, bola supporters, kabar-kabar terkini seputar olahraga di YouTube bolasport.com dan juga situs bolasport.com. Oke, bola supporters, terima kasih yang sudah bergabung, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bola supporters.